sebuah provinsi dengan sejuta wisata dan kuliner. Nah, Cemilov, sekarang kita berkesempatan nyobain cemilan di kota Semarang dan Solo. Masih bersama aku, Richard Kyle. Dan partner makan aku, Marco Ilki. Simple one. Decide. Yeah. Kita berdua akan nyoban cemilan yang enak, unik, dan legendaris pastinya. Cemilan itu. Mulai dari bakso Sima Monster, Surabi Noto Suman, lele sambal gami, bakmi Jawa Pak Gareng, dan masih banyak lagi. So, stay tuned di Cemal Cemil. Nyam nyam nyam. Woo! Wow, Cemilov. Look at this. Ini besar sekali loh. Kita akan makan bakso ini loh, Cemilov. Kira-kira di dalam bakso si monster ini ada apa aja ya? Cemilov, bakso Sumo Monster ini besarnya 4 kilo loh. Wah, besar sekali ya, Cemilov. Dalam bakso Sumo Monster ini adalah telur ayam rebus, telur puyuh rebus, bakso kecil, daging sapi, tulang sapi, daging cincang, dan tentunya cabai rawit jahat. Marky Chop, Cemilov. Oh my god. Family. Okay, let's go. Pakai saus apa nih? Sambal. Sambal. Oh my god. Whoa, slowly. Chill, bro. Relax, bro. Yeah. Okay, kita buka ya. Kita lihat dalamnya apa. From here. Yeah. Oh, it's alive. Oh my god. Oh, let's see. Why? Oh. Sebelum kita makan bakso Sumo Monster ini, aku akan tantang Marco sweet dulu ya, Cemilov, biar seru. Kira-kira siapa yang menang ya? 1, 2, 3. Yes! Ooh, I like this. But if you lose next game, you have to eat it. Simple one. Decide. Last time. Fair enough. Can't do it, bro. Swallow. Good, right? Wah, aku kalah lagi nih, Cemilov. Aduh. Wah, pedes sekali, Cemilov. Aku sampai tidak bisa berkata-kata. Cemilov, buat kalian yang suka banget pedas, cobain dari menu bakso Sima Monster ini. Rasanya pedas sekali. My teeth is hurting, guys. My teeth is hurting. Gimana? Tertarik nih buat cobain Cemilov? Udah. Guys, jangan kemana-mana.
terus cemil-cemil. Nyam nyam nyam. Woo! Nah, cemilob. Sekarang kita akan cobain serabi notu suman. Katanya serabi ini enak banget rasanya loh, cemilob. Marco bro, what's welcome up to Solo. Cemilob, kita udah ada di Solo nih. Dan kamu tahu nggak Marco? Salah satu orang terkenal dari Solo itu siapa? Iya, Pak Presiden. Ini rumah. Iya, kamu udah tahu. Wah, jago banget kamu. Bener juga. Dan hari ini kita mau coba makanan khas Solo. Dan siapa tahu mungkin Pak Presiden juga udah pernah kunjungi tempatnya. So, kita lihat soon. Let's tapi sekarang kita mau mulai sama makanan yang hits banget, apalagi legendaris banget. Jadi kita mau coba serabi Nonto Suman. Sebelum kita makan, yuk kita lihat dulu prosesnya pembuatannya. Pertama-tama, panaskan api di wajan kecil-kecil serabi. Jika sudah panas, masukkan adonan tepung beras. Lalu tuangkan santan. Lalu taburkan coklat, meses, dan tunggu hingga matang. Prosesnya sangat mudah sekali ya, Cemilob. Tapi sepertinya menarik ya, Cemilob, jika kita tantangan si Marco untuk membuat serabi ini. Wow, Cemilob, ini terlihat sangat mudah. Tapi saat aku coba ini sangat sulit, Cemilob. Wah, ini dia ya. Aku mau makan aja ya. Laper soalnya. Coba aja ya. Biar dia masak dulu. Panas. Guys, this is the best. Ini fresh loh. Fresh from the oven loh. Alhamdulillah. Oh. Cemilob, rasa serabi ini sangat khas sekali. Oh my god. Aku suka sekali cemilob. Rasa manis dan teksturnya pas. Aduh, dan lembut banget nih. Bu, saya lapar. Ya, mari makan. Ambilin dulu. Ini. Hei, curang. Curang apa sih? Kamu mau makan? Gue mau makan, ini. Masuk aja. Gitu. Laper cemilau sini panas sekali. Permisi kita makan dulu ya. Permisi ya. So good. Ini yeah, perfect, benar. Perfect. It's not too much. Gak terlalu lembut. Tipis. Iya. Tapi Bu, ini juara nih. Iya. Nomor satu. Terima kasih. Semua pada kalah. Ini yang original, yang polos, nggak ada toppingnya. Cuman beras dari tepungnya. Oh my gosh, ready? Let's go. It's like a pudding, something like this. Benar, bro. Meleleh langsung ya? Iya, so good. Meleleh langsung di mulut. Crispy sedikit. Perfect. Oh, I love this. This is so good! It's looking like Cemilob. A putih telur. Wajib harus kesini. Surabi Noto Suman. Oh. Ya, Cemilob. Untuk kalian yang lagi main ke Solo, jangan lupa cobain serabi Noto Suman Nyonya Lidya, ya? Tersedia rasa coklat dan original cemilob. Cemilob jangan kemana-mana, nempel sama kita. Soalnya kita pasti ada banyak cemilan lagi yang kita mau cari di Solo hari ini. Gak sabar, ikuti kita terus hanya di Cemal Cemil. Yam, yam, yam.